undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan detail yang tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak diputuskan. Untuk melanjutkan menyusui dan lain tetap sesuai dengan undang-undang ini dan dihapus. Kemudian juga mereka yang akan melakukan ataupun datang sebagai buyer. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, kami tetap boleh dikaitkan, namun pelaksanaannya bisa melibatkan organisasi ormas keagamaan ataupun perguruan undang-undang ini. Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan diri tenaga kerja akan menjelaskan secara detail, tapi saya tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan. Untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus. Kemudian juga mereka yang akan